itu sendiri kan, drama postingnya. Hanya saja untuk kali ini Wild Dragon yang memang udah konek karena Albertnya udah level 4 duluan, efek kejutnya begitu baik dan membuat paham. Offender juga sudah diaktifkan. Tapi di sisi lain Fluffy mencoba untuk masuk menuju ke arah satu tersebut, tapi tidak cukup. Ya, tapi sekarang Reload Mewajib dikeluarkan pula, ada beberapa player yang terjebak di dalam satu kotak tersebut. Finnya ada, mencoba untuk pergi, namun untuk kali ini Finnya bisa bertahan, tidak dicolong dan defense yang dimiliki. Dan juga mereka berdua yang wait ditarik dong, itu emang pendetnya Finn. Satu hit terakhir, Finnnya masih bertahan, booster lambung yang sangat cantik. Meanwhile, ini bottom lane kita udah melihat di mana ada wall charge juga udah diaktifkan. R7 dan macam kali ini akan bisa selamat, tapi komplit terbuka dan masuk di point sword. Berhasil untuk menumbangkan R7. Split 1 dan battle star, udah production 2. Buset, ini dragonnya kena lagi, Pesager. What? Coba lihat, Hai yang mencoba maju ke bagian depan. Ada cycling yang menabrak belakang Hai, tapi sampai dikeluarkan. Tapi dari Tarto ini berhasil diamankan lagi Raka. Walaupun emang gak bisa ngelakuin ini, tapi lihat Hai, terkena dengan adanya sebuah Wave Dragon, gak bisa lagi selamat karena satu sepakannya membuat dari Hai kali ini harus hilang dengan adanya satu buah Blazing Duet menuju ke arah belakang. Kabuki bakal coba menjadi incaran, tapi Finnya yang justru hilang dengan Apo Fender di arah sana. Gap-gap itu coba R7 yang mencoba mengejar ke arah Kabuki, tapi Kabuki benar-benar dilindungi. Wow. Loh, ditabrakin lagi bala R7 dia pasti terlalu dalam. Fluffy Wave Charge-nya connect, tapi Skyla mendapatkan space untuk bisa menghancur. Tapi diberikan oleh Nick itu sendiri. Tapi sedikit lagi, SP dari Chou pun akhirnya habis Albert-nya. Berhasil diamankan, ada Blazing Duet. Haida berhasil dihancurkan karena tadi Fit-nya memakil langsung ke arah Cloud. Oke, satu buah flicker dikeluarkan oleh Kabuki. Melihat adanya orang Skyla di dalam damage per second yang cukup tinggi juga. Fluffy bakal coba tetap mendengar single kali ini, tapi lihat buah charge-nya connect dan Fluffy berhasil untuk menyelamatkan lagi dan lagi Lord yang baru saja di kontes. Fluffy jangan mencuri. Pede banget sekarang pemain dari Aura sudah bisa melakukan lagi, namun ada flash yang dikeluarkan. Wave Dragon-nya kena pulang karena Kabuki. Brody-nya langsung diamankan, berarti mereka kembali dari damage deal di atas link-nya makanya di arah bak temeling. Sudah terlihat adanya sebuah wall charge juga, ditambah dengan ada sebuah blazing duel dengan Wind of Nature. Skylar berhasil untuk mendapatkan 1 poin, bahkan 2 poin eliminasi, walaupun harus ditukarkan dengan depan. Albert-nya menahan dulu, sengaja tidak menghantarkan damage sekarang dari Lord Tutup. Tapi Pakito untuk kali ini berhasil cepat. Itu adalah jawaban terpilihan dari satu I'm Offended yang kena kepada Dorot Kali. Dia tadi sekalian ada Dorot Kewakil mencoba untuk hadirkan ada sebuah Blazing 2, tapi ditahan lagi di rentet Sobret. Tapi bagian Fluffy-nya down dan bahkan Hai terkena dengan ada sebuah Wave Dragon. Albert ditarik, dijemput lagi. Kenapa sama 1000 dan juga 1000 SP yang tersisa, ada satu di puzzle tadi dikeluarkan, tapi Fluffy-nya berhasil dihancurkan. Dan juga ada satu lagi body fire berhasil langsung ditarik, dan ini akan menjadi momen kemenangan yang baik banget untuk para Arkeo. Siapa bila mereka bisa menghancurkan satu player lagi. Hanya ditambah dengan sakit itu, tapi mortalnya pecah. Longnya berhasil diamankan untuk kali ini dari Minnya. Tertinggal ketiak pun menghilang di area sana yang lewat atas juga. Dan sementara itu